Kita di base camp, di Sukom dulu ya. Masuknya di base camp, di base camp Sukom ya. Jam 5 lebih 15 ya, menit ya. Kami akan melakukan perjalanan ya. Ya, cari cerita karena kemarin itu hujan dari siang sampai sore, akhirnya ini ya, enggak jadi berangkat, jadi memutuskan buat minggu pagi berangkat ya. Ini jalur ke sana ya guys. Itu Candi Cito ya. Jam 5 lebih 35 menit ya. Kita akan melakukan pendakian guys. Ya guys. Jalurnya kiri ya guys. Kita dari situ kita belok kanan ya. Ini ikutin tangga batu ya. Sampai ke atas ya guys. Ini belok kiri ya guys. Amit Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel oleh si Backpacker. Oke guys, jam 5.35 menit ya. Saya akan melakukan pendakian Gunung Lawu via Candi Cito ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini cuaca bagus bersahabat, tidak turun hujan kayak kemarin ya. Oke, teman-teman tonton terus ya sampai selesai. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ya, pos registrasi ya guys. Tadi yang habis formulir di bawah, bayar registrasi ulang di sini ya. Bukanya jam 7 ya. Jalur terus ya guys, lurus terus ya. Selamat mendaki Gunung Lawu via Candi Cito. Kiri. Ini ya ke arah Candi Ketek ya. Oke, itu jalur terus ya guys. Candi Ketek ya guys. Kita ngikutin jalur ya. Sini. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah Candi Ketek. Oke. Nah, ini Candi Ketek ya. Nah, ini candinya sini ya, guys. Jalur ke sini ya. Candi Ketek. Ya. Bayar tadi pas di loket. Candi Ketek. Candi Ketek ya. Dari deket ya guys. 2 kali ya. 20 ya guys. Lanjut perjalanan menuju pos 1. Menuju pos 1 ya. Masih melewati ladang-ladang warga ya guys. Ikutin aja ya. Terus. Oke. Kita akan belok ke kanan ya guys. Petunjuk arah jelas ya guys. Kita ke sini ya. Nah, ini jalurnya. Oke, jalan tangga batu ya. Ini yang lainnya. Teman-teman dari Solo ya. Oke. Ya. Masih baru ya.
Kita lewat sini ya jalurnya. Oke, di sini juga ada warung, guys. Sebelum pos 1 juga ada warung ya. Oke. Sana ya jalurnya, guys. Terus ya, guys. Masih jalan setapak ya. Di sini juga ada warung ya. Sebelum pos 1 juga ada warung, guys. Cuma masih tutup ya. Setelah istirahat lanjut lagi ke pos 1 ya, guys. Itu masih pada istirahat. Jalur ya, sekitar 10 menit lagi lah nyampe pos 1, guys. Saya mulai menanjak ya. Hati-hati licin ya, karena kemarin seharian itu hujan deras. Jam 7 lebih 9 menit ya, kita nyampe di pos 1 ya, guys. Assalamualaikum. Ini ya pos 1, pos Mbah Ranti. Oke, Mbah Ranti ya, jalur ke sini ya, guys. Lanjut perjalanan menuju pos 2. Oke, ini ada sesajen ya, kotak sesajen. Ikutin jalur ya. Agak licin ya, soalnya semalam hujan deras. Jalan licin ya, guys. Muka semalam hujan nih, jalurnya licin banget. Licin ya, tuh kelihatan jalurnya becek. Bagus ya, guys, jalurnya kesini ya. Silau, guys, jalannya masih becek ya. Jadi harus fokus kehati-hatian ya, guys. Up, kaki yang turun ya, guys. Menuju pos 2 ya. Kotaknya licin, guys. Licin, guys. Licin. Jalur sini ya. Sebentar lagi ya mau nyampe pos 2 ya, guys. Jam 7.52 menit ya. Nyampe pos 2, guys. Pos 2 udah seng. Ya, assalamualaikum. Ya, pagi. Pos 2 ya. Buang, sampai sini. Iya. Tuh, 6 menit ya. Lanjut perjalanan menuju pos 3 ya. Masih 1 jam setengah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Bonus. Dikit, tapi nanjak lagi, oi. Main, guys, jalurnya balikin licin. Oke, ikutin jalur terus ya. Di pos 3 ya, jalurnya agak lebih kering sih dibanding tadi di bawah. Sayangnya udah masuk, guys. Bismillah. Oke, guys. Guys. Up. Masih ngikutin jalur ya. Triknya ke sana ya, guys. Turun, guys. Paling pos 3 akhir tanjakan ini. Tanjakan menuju pos 3 ya. Ini bisa dibilang agak lumayan ya, guys. Pos 1 ya. Itu pos 3 ya.
yang ada sawung itu pos 3 ya guys. Ada warung juga ya di pos 3. Itu aliran airnya buat refill air ya. Nah, situ air pos 3 ya guys. Itu di depan warung ya. Oke. Warungnya situ ya. Warung guys. Soto ya guys. Di warung. Lanjut perjalanan menuju sempat guys. Ayo lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga juga banyak yang bikin tenda ya. Karena semalam hujan deras, awet sampai jam 11 malam guys. Lanjut lagi ya, menuju pos 4 guys. Masih nanjak terus ya, menuju pos 4 guys. Naik ya guys, yang anak dari Solo gabung jalur kesini ya. Terus di jalur menuju pos 4 ya guys, mulai mengecil jalurnya ya guys, agak licin juga. Ikutin jalur terus ya. Lanjut ya ke pos 4 ya guys. Oke, jalan mulai agak enak sih, walaupun tanah merah tapi enggak selicin yang dari satu pos 2 ya. Ya teman-teman, posisi kabut ya, naik ya, agak gerimis dikit nih menuju pos 4 guys. Semoga ada hujan ya, amin. Ambil kiri ya, yang agak santai. Itu pos 4 ya, yang ada shelter. Oke, lanjut. Bismillah. Pos 4 ya guys. Gak, rekam video aja. Pos 4, assalamualaikum. Pos 6 ya, lanjut lagi ke pos 5 ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan hujan ya, nunggu tanda barusan, tapi jalur jelas ya, tinggal ikutin jalur ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, cuacanya cerah ya. Lanjut ke pos 5 ya, jalan masih agak enak nih, ada bonus. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Menuju pos 5 ya, bulak peperangan ya guys. Tanjakan cuma agak nggak licin, masih enak. Jalur ya. Menuju pos 5 ya. Pelan-pelan guys. Enak bonus guys sampai pos 5 ya. Udah sabana ya guys. Dengan menit aja udah mau nyampe nih guys. Pos 5 nih. Di depan udah ada kelihatan tenda ya. Pelan-pelan pos 5 guys. Ya mas, monggo. Ya mas. Ya. Iya. Mas. Monggo. Yo. Jam 14.20 ya. Kita nyampe di pos 5 ya guys. Pos bulak peperangan ya guys. Alhamdulillah guys, nyampe pos 5. Oke, pos 5 guys. Mas, iya sendiri gabung sama berlima. Pos 5 ini ya, bulan peperangan ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah guys. Sabar lonceng deh. Nyalur ke tupak menjangan sebelah sana ya. Ini ada yang ngakem juga guys. Terus sebelah sana ya. Tupak menjangan buat summit besok. Buat tenda guys. Tapi yang anak UML masih di bawah nih, foto-foto di sabana. Apa negene? 5:30 ya. Sing penting rotine aja. Yes. Ini tenda sebelah. Kira salat. Cah maaf ya, maafkan. Salat asar. Mose mangan sih aku. 5:30 guys. Kelihatan Punya, Bang. Iya. Pak menjangan guys. Jam 4:40. Gelap. Tatanya lagi istirahat. Mending ada guys. Jam baru 40 menit tracking. Gak kelihatan sana. Sini aja deh. Sunrise nih. Kita menuju Pasar Dieng ya. Ke sana.